Vaksinasi malam hari ini adalah salah satu bentuk upaya untuk peningkatan capaian jumlah orang yang divaksin di wilayah Kecamatan Penjaringan. Bagaimana yang ditargetkan Pak Gubernur dan Pak Wali Kota Jakarta Utara, kita harus mencapai 70% minimal untuk herd immunity. Jadi untuk mengcover warga-warga Penjaringan yang mungkin paginya bekerja, bisa malam hari ke sini. Hari ini pada vaksinasi malam hari di Kecamatan Penjaringan, sasarannya adalah warga yang diprioritaskan berdomisili di Penjaringan. Namun bagi warga yang berada di sekitar Penjaringan, itu tetap kita akomodir ya untuk dapat kita vaksinasi juga. Nah, untuk vaksin yang digunakan pada malam hari ini sesuai dengan surat edaran dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa kita menggunakan AstraZeneca untuk dosis 1 umum dan juga untuk remaja usia 12 hingga 17 tahun serta ibu hamil kita menggunakan Sinovac. Dan berikut juga apabila ada warga yang sudah mungkin pada malam hari ini jadwalnya untuk disuntik dosis 2 Astra ataupun Sinovac, tetap kami layani untuk dosis 2-nya.